Assalamualaikum sahabat dulu semua, berjumpa lagi bersama saya Ajun TV 85. Seperti biasa, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara bikin roti tawar gandum yang lembut dan bikin super mantap. Seperti apa? Ya, kita ikutin terus videonya, jangan sampai di skip biar nggak gagal paham. Ya. Kemarin video sebelumnya saya sudah tutorial bagaimana cara membuat roti tawar biasa ya. Sekarang saya bikin tutorialkan bagaimana cara membuat roti tawar gandum yang lembut. Oke, ikutin terus seperti apa keseruannya. Yuk, lanjut. Nah, pertama-tama saya lagi ngadon ini, ngadon gandum ya, gandum, tawar gandum. Jadi adon dulu seperti ini ya kan, sampai seperti apa kalisnya ya kan. Kalau roti tawar saya itu memang kalis ya, kalau nggak kalis ya, tapi jangan terlalu kalis. Kalau terlalu kalis banget ya nggak jadi. Nah, seperti ini nih, jangan terlalu panas maupun jangan terlalu kering ya, sedang-sedang saja. Oke, nah seperti itu ngadonnya tuh, sengaja saya cepetin biar cepet ya. Nah, udah seperti ini nih, jadi jangan terlalu kalis banget ya. Jadi nah seperti ini nih, roti tawar itu paling gampang ya ngadon roti tawar itu daripada roti manis. Oke, nah ini terlalu lembek, jangan terlalu keras juga jangan, jadi sedang seperti ini ya. Oke, kita angkat dulu adonannya. Kita angkat dulu ke meja ya, untuk di kita potong-potong sesuai selera. Seperti biasa, gandum timbangannya 700 keseluruhan ya. Keseluruhan tuh 775 gandum. Karena loyangnya itu kapasitas 800 gram. Tapi kalau untuk gandum saya nggak kasih 800 gram, kasih 775. Iya seperti itu. Nah, kita potong-potong seperti ini nih. Sudah saya potong-potong buletin kayak gini nih. Nah, dipotong-potong. Nah, dipotong-potong. Nah, kalau buat rekan sahabat sedulur semua bisa sesuaikan selera masing-masing ya. Begitu. Ini hanya bagaimana tutorialnya cara mengerol dan sebagainya biar enggak pada bolong-bolong tawarnya. Jadi ngerolnya seperti biasa seperti ini doang sih, jadi enggak itu, ini rolan yang pertama ya, seperti pada video berikutnya. Nah, ini saya rolan pertama, saya roll seperti ini. Ini sengaja saya cepetin biar waktunya itu biar enggak membosankan ya. Ini saya cepetin. Jadi yang pertama-tama saya roll seperti ini. Ini rollan pertama ya. Jadi seperti itu tuh. Diperhatikan benar-benar buat sahabat sedulur yang di rumah mau belajar. Nah, rollan pertama sudah. Nah, ini baru rollan yang kedua ya. Jadi udah panjang-panjang begini baru di roll lagi seperti ini nih. Biar maksudnya gampang. Ya, rollannya agak sedikit padat ya. Nah, begitu tuh. Seperti itu biar enggak bolong-bolong tengahnya, karena gandum itu sangat sensitif ya dibandingkan roti tawar biasa. Kalau ngerolnya nggak bisa, hasilnya tidak memuaskan, ini ya kan, nggak bakal lembut. Nah seperti ini nih. Nah, ini ngerolnya mudah sekali pokoknya guys ya, buat sahabat sedulur yang mau belajaran atau mau sudah biasa. Jadi ya
lebih mudah yang sudah biasa ya, ngerolnya sama aja. Oke. Rolan pertama sudah, rolan kedua sudah hampir selesai. Oke. Nah, berhubung sudah selesai rolan kedua, jadi seperti ini nih. Jadi satu box isinya 4, ya kan? Total keseluruhan 775. Itu kalau gandum. Kalau roti tawar biasa 700, kalau tawar biasa 650 ya. Nah, seperti ini. Baru kita masukin ke box atau cetakan lah istilahnya, seperti ya, cetakan loyang tawar ya. Ukurannya nanti dipertanyakan saja di kolom komentar. Oke. Nanti akan saya kasih informasinya ya. Nah, ini seperti ini nih. Kalau sudah dimasuki seperti ini, enggak cuman dimasukin doang ya, harus dipadetin dulu. Ya, dipadetin dulu biar angin di dalam adonan ini cepat keluar begitu. Nah, seperti ini nih, ditekan-tekan. Nah, seperti ini itu biar agak padat ya kan. Jadi seratnya itu rapat. Jadi enggak ada rongga angin yang ada di dalam situ kan. Misalnya kalau di-roll doang pasti ada aja angin, karena ngerol itu kan enggak semua ngerol itu sama. Ya, jadi tekan-tekan begini. Ya, rata tuh, tekan-tekan begini. Nanti baru kita tutup loyang ya. Dipastikan loyangnya biar jangan sampai terbuka ya kan, harus dicek lagi. Jadi diperhatikan nih. Nah, itu harus dicek lagi. Noh, biar jangan sampai terbuka. Karena kalau terbuka udah ngembang tuh pasti kebuka itu tutupnya. Kadang suka begitu. Kalau loyang-loyang kayak gini harus diperhatikan pinggir-pinggirnya, noh ditekan. Pinggirnya ditekan, dicek lagi. Biar nanti kalau sudah ngembang di dalam oven itu tidak kebuka tutupnya ya. Nah, ini sudah selesai. Tinggal masukin proofing. Kurang lebih 30 menit sampai 45 menit seperti itu. Oke, guys. Gampang dan mudah sekali ya. Noh, masukin proofing. Oke. Nah, sembari masukin proofing nunggu 30 sampai 45 menit, kita lihat-lihat yang lain seperti biasa ya. Lihat-lihat kegiatan yang lain ya kan. Nah, ini kegiatan yang lain selain bikin tawar. Jadi ya seperti ini kegiatannya setiap harinya ya. Nah, berhubung ngobrol-ngobrol sudah sampai 45 menit kurang lebih ya kan. Kita cek dulu nih guys ya, apakah sudah waktunya masuk untuk dipanggang. Kita cek dulu nih ya, kita cek. Nah, ternyata sedikit lagi guys ya. Sengaja dikeluarin biar nggak kelewat. Nah, sedikit lagi kita cek. Nah, kalau yang ini sudah waktunya dipanggang. Jadi kalau sudah nempel ditutupnya ujungnya dikit-dikit itu sudah begitu, baru kita masukin lagi guys. Nih, tinggal dipanggang ya. Set begitu. Oke. Dengan api seperti biasa, kalau roti tawar apinya bawah 220, api atas 210 dengan oven Gmat ya kan, opennya ya seperti itu. Oke, sembari tunggu panggangan atau ovenan, kita sembari lihat yang lain. Oke. Nah, berhubung sudah 30 menit kurang lebih ya, dengan api bawah 220, api atas 210, kurang lebih 30 menit ya kan. Nah, baru kita angkat seperti ini nih guys ya. Tuh hasilnya seperti itu tuh ya. Tuh mantap kan. Kalau bikin gandum jangan sampai luber-luber keluar dari loyang tawarnya ya, hasilnya nanti nggak maksimal. Harus press dengan presisi loyangnya seperti ini nih, jadi kelihatannya maco ya kan. Tuh kokoh kan. Kalau gandum memang kokoh sih ya. Nah, berhubung sudah selesai, bahkan sudah dingin, baru kita potong seperti ini. Kalau memotong udah dingin ya. Kalau kita tunggu sampai dingin kelamaan. Jadi saya singkat-singkat aja. Jadi biar nggak bete. Oke. Nah, kalau sudah dipotong-potong hasil seperti ini nih. Tuh lihat tuh. No, keren kan? Lembut kan? No, seperti itu. Nah, tuh gandumnya. Cakep banget kan. Tuh.
nggak ada yang bolong kan, tuh rapet, tuh lembut kan. Walaupun gandum itu terasa kayak tawar biasa gitu, maksudnya itu seratnya itu lembut gitu. Jadi makan gandum pun juga enak dimakan, karena gandumnya juga gandum yang halus, bukan yang kasar ya gandumnya. Tuh kayak gitu tuh hasilnya tuh, tuh nggak kelihatan gandum kan, tapi ini bagus banget, ini gandumnya luar biasa ya. Oke, saya akhiri perjumpaan kita. Terima kasih sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir ya kan. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah ini agar tidak gagal paham dan bisa memberikan tutorial yang terbaik, bermanfaat ya kan, dan channel ini bisa berkembang, berkembang dan berkembang. Oke. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.